Pertama kita baca surat Al-Fatihah buat pengarang kitab ini. Mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan kepada beliau. Begitu pula keberkahan ilmu buat kita yang membaca dan bisa mengamalkannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamuna rumi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tagurrannakumul hayatu dunya wala yagurrannakum billahi dhurur. Maka janganlah kehidupan dunia itu menipu kamu, dan jangan pula setan yang pandai menipu menipu kamu tentang Allah. Jadi jangan sampai kita hidup di dunia ini, kehidupan dunia menipu kita, jangan sampai. Harta, anak, dan lain sebagainya, jangan sampai menipu kita. Setan, ya, jangan sampai menipu kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang memiliki alam. Wa usalli wa usallimu ala Sayyidina Muhammadin. Dan aku memberikan salawat dan salam ala Sayyidina Muhammadin, atas Sayyidina Muhammad, wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalina, dan atas kalian para nabi dan rasul, wa ala alihim, dan atas keluarga mereka, wa sahbihim, dan sahabat mereka ajma'in semuanya. Wa aqulu, dan aku katakan, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami illa kecuali ma'alamtana, kecuali ma'alamtana, apa yang engkau ajarkan kami. Innaka anta al-alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kita enggak punya ilmu, Pak. Yang punya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du, dan setelah itu, setelah basmalah, hamdalah, salawat dan salam, fa hadza kitabun nafisun, ini adalah kitab yang indah. Saghirul hajmi, kecil ukurannya. Kabirul qadri, besar nilainya. Domantuhu jumlatan solihatan, aku muatkan akan dia akan jumlah yang soleh, akan riwayat yang soleh, riwayat yang bagus, soleh. Mimma kana alaih salahu solehu min sifati mu'amalatihim ma'allahi ta'ala wa ma'a khalqih. Bima, dari sesuatu, karena yang ada alaihi, atasnya, as-salafus salih, para ulama salafus salih. Min sifati mu'amalatihim, daripada sifat-sifat mu'amalah mereka, ma'allahi ta'ala, bersama Allah ta'ala, wa ma'a khalqi, dan bersama, ya, kepada makhluknya. Jadi nanti beliau akan muat di sini kisah tentang, ya, bagaimana sifat-sifat perbuatan para salafus saleh kepada Allah, kepada makhluknya. Nanti beliau akan cerita di sini.
kisah-kisah, beliau bawa riwayat-riwayat. Wa harartuhu, dan aku susun akan dia, alal kitabi wa sunnati, atas kitab dan sunnah, tahrir za'abi wal jauhari, akan penyusunan emas dan ya, permata. Jadi insya Allah sangatlah berharga, sangatlah bernilai. Masa kita insya Allah asik lah pokoknya. Ya, ini kalau bahasa dagang kita iklan dulu ya. Iklan. Insya Allah. Iklan yang baik, iklan akhirat. Wadzalika bihasabi fahmi ala ta'lifi, dan demikian itu dengan segera pahamku ya akan keadaan ya menyusun. Fahuwa ya, maka dia itu kal kitabil musammal al-minhaj, maka itu seperti kitab yang dinamai dengan al-minhaj, kitab karangan Imam Nawawi, lil Imam Nawawi fil fikih, karya Imam Nawawi dalam fikih. Jadi beliau buat kitab ini seperti kitab Imam Nawawi al-minhaj dalam bidang fikih. Kalau ini dalam bidang tasawuf. Fakama, maka sebagaimana anna ulama al-asri, bahwa ulama masa itu yuftunan nasa bima fihi, mereka berfatwa kepada manusia dengan apa yang ada di dalam kitab al-minhaj. Wama hawa, dan apa yang meliputi minat tarjihati, daripada segala tarjih, tarjih. Kadzalika ulama sufiyati, seperti itu pula ulama sufi radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Yuftuna bima, mereka memberikan fatwa dengan apa yang ada fi hadzal kitabi, pada ini kitab. Minan nuqulil muharraratil jayyidati, daripada kutipan-kutipan yang ya yang tersusun, yang bagus-bagus. Jadi dalam bidang fikih, ulama fikih berfatwa dengan kitab-kitab, dengan kitab al-minhaj rujukannya. Ulama sufi rujukannya kitab ini, ya. Tanbihul Mughtari. Fa inni sayyatu akhlaqahu, maka sesungguhnya aku ya sajikan akan akhlak-akhlak para ulama bi af'ali salafis salih, dengan perbuatan-perbuatan salafus salih, minas sahabati wa tabi'in, daripada para sahabat dan tabi'in. Ya, beliau nanti akan kisahkan tentang ya akhlak-akhlak para sahabat dan tabi'in. Wal ulama il amilin radhiyallahu anhum ajma'in, dan para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, semoga Allah meridhakan daripada mereka semuanya. Amin. Wa bima mannallahu ta'ala alayya, dan dengan apa yang Allah Ta'ala karuniakan kepadaku, bitakhluqi bihi, dengan berakhlak dengannya, awwala awaila dukhuli, pada awal-awal masuk aku, fi tariqi mahabbatil qaumi, pada jalan cinta kepada kaum, kaum sufi. Khaufan, karena takut, ayyakula, bahwa berkata, ba'dul muta'annitina, sebagian orang-orang yang ya kacau pikirannya. Kaifa ya'muruna, bagaimana bagaimana dia memerintahkan kita ya. Kaifa ya'muruna fulanun, bagaimana si fulan memerintahkan kita, bitakhluqi ya, dengan akhlak, bi akhlaqil qaumi, dengan akhlak sufi, kaum sufi. Wa huwa nafsu, sedangkan dia dirinya lam yakdir, enggak mampu, ala hazil akhlaki, atas ini akhlak. Ya. Makanya beliau ya insyaallah beliau udah kerjain ini akhlaknya. Ya, masyaallah. Untuk ya tadi ya beliau katakan untuk ya supaya menjawab orang-orang yang
kacau pikirannya, yang mengatakan bagaimana si fulan memerintahkan kita dengan berakhlak-akhlak-akhlak tahun kaum sufi, sedangkan dia dirinya nggak mampu untuk berakhlak itu, bagaimana memerintahin kita. Nah, makanya beliau udah ngerjain semuanya. Falidzalika, oleh karena itu, sarrahtu, aku jelaskan, aku tegaskan, ya, aku jelaskan bikasirin dengan banyak minal akhlakillati, daripada akhlak-akhlak yang manallahu ta'ala biha alayya, yang telah Allah Ta'ala karuniakan dengan dia akhlak itu alayya kepadaku, duna akroni, ya, tidak diberikan kepada ya kawan-kawan, ya kawan-kawan atau rekan-rekan yang sezaman denganku. Jadi akroni kurun, jadi rekan atau teman yang sezaman. Ya. Jadi beliau diberi ya rekan-rekan teman-teman yang sezaman kagak diberi. Bikauli, dengan perkataanku, wa hadza khuluqun gharibun, ini adalah akhlak yang asing. Lam ajidnya, aku tidak dapat ya man takhallaqa bihi, akan orang yang berakhlak dengannya, fi adza zamani, di ini zaman, ghairi, selain aku, tanbihan, karena untuk memberikan peringatan, lisami'ina, bagi orang-orang yang mendengar, ala takhluki bihi, atas berakhlak aku dengannya, ya, wa anni, wa annani, dan bahwasannya aku, ma da'autuhum, tidaklah aku mengajak mereka, ila takhluki bihi, kepada berakhlak dengannya, illa ba'da takhalluqi bihi, kecuali setelah aku berakhlak dengannya. Jadi beliau udah berakhlak semua nih, apa yang di dalam kitab ini. Masya Allah. Walau la zalika lakana al-awla bina katama zalika ala ikhwani kabagiyati amalina. Walau la zalika, dan kalau tidak demikian, ya, lakanal aula, niscaya yang lebih utama bina dengan kami adalah katama menyembunyikan zalika, demikian itu, anil ikhwan, daripada saudara-saudara, kabakiyati amalina, seperti setinggal daripada amal-amal kami, allati lam nara, yang kami tidak melihat, man yatlubul iktida'a bina fiha, orang yang menuntut akan mengikut dengan kami padanya, karena la faedata, enggak ada faedah, fi izharil a'mali, pada menjelaskan segala amal, illa, kecuali, li ahadi syai'aini, kecuali bagi satu daripada dua sesuatu. Jadi kalau kita pengen menjelaskan amal, ya, itu kita harus ada dua, ya, satu di antara dua, ya, harus ada kita dapati. Imma, pertama, ada kalanya, liyak tadiyya nasu bil abdi fi'a, supaya mengikut manusia dengan amba padanya. Jadi kita jelasin akhlak, kita jelasin ya akhlak yang mulia, supaya orang bisa ngikut. Yang kedua, wa imma liyuzhiraha min babis syukri lillahi ta'ala la ghairu, ada kalanya supaya dia menampakkan akan dia akan ibadah, min babis syukri, daripada bab syukur kepada Allah Ta'ala, la ghairu, tidak lainnya. Yang kedua ya, supaya apa? Dia dapat menampakkan ibadahnya karena rasa syukur kepada Allah, bentuk syukur kepada Allah, enggak yang lain. Wa ka'anna lisana hadi, dan seakan-akan lidahku, lidah keadaanku, yaqulu, berkata, likulli muta'annitin, bagi setiap orang yang kacau pikirannya, unzur ya akhi, perhatikan wahai saudaraku, fi akhlaki, pada akhlakku ini, fama, maka apa-apa, wajadtani, yang engkau dapati aku, ya akhi, wahai saudaraku, mutakhalikan bihi, berakhlak dengannya, fatakhalak bihi, maka berakhlaklah engkau dengannya. Masya Allah. Ini bukan sombong, Pak. Ini namanya apa? Tegas. Ya, Masya Allah. Jadi kata beliau, wahai saudaraku, perhatikanlah pada akhlakku, apa yang kau dapati aku,
wahai saudaraku berakhlak dengannya, maka berakhlaklah engkau. Wa ma baqiya laka uzrun, dan apa wa ma baqiya laka uzrun, dan apa yang tersisa bagi engkau itu ada uzurnya. Artinya dimaaf. Ya. Artinya beliau ini ya apa? Ya berani gitu ya, tegas. Wa ma baqiya laka uzrun. Ya. Napi ini ya, dan tidak tersisa bagi engkau keuzuran. Ya. Wa malam tajidni mutakhalliqan bi, dan apa yang engkau tidak dapati aku berakhlak dengannya. Kalau engkau dapati aku enggak berakhlak, fa uzri, maka uzur aku, maka uzurku uzruka fi, uzur engkau. Uzur aku, ya, uzur engkau. Kalau tadi kan tidak ada uzur bagi engkau. Kalau ini, ya, ada uzur bagi engkau. Apa yang tidak engkau dapati, aku berakhlak. Engkau tidak dapati aku berakhlak dengannya, maka uzur aku adalah uzur engkau. Wa kasiran, dan banyak. Ma'ukarriru khuluqa miraran, dan banyak, ya, sering maksudnya, sesuatu yang aku akan ulang-ulangi akhlak, miraran berkali-kali, bi ibaratin mukhtalifatin, dengan ibarat-ibarat yang bermacam-macam. Iktida'an bil Qur'anil azim, karena mengikut dengan Al-Qur'an yang mulia. Wa bi sahihil Imamil Bukhari, dan dengan sahih Imam Bukhari. Wa ghairin lainnya min kutubil adillati, daripada kitab-kitab dalil-dalil. Wa bayanan, dan menjelaskan, lil i'tina'i, bagi perhatian, bisya'ni dzalikal khuluqi, dengan keadaan akhlak itu. Wa kasrati tasa'ulin nasi bitarkihi, dan banyak menggampang-gampangkan manusia dengan meninggalkan akhlak. Iya Pak, zaman sekarang orang begitu, akhlaknya kurang, padahal udah besar. Bahasa kita Pak, kurang idep. Kurang idep banget deh. Nah begitu akhlaknya, padahal udah bapak-bapak, masih kurang idep aja. Masalah penting ngomongnya pakai telepon. Pantes ya, bisa cakap gitu. Ngomongnya jangan pakai telepon, datang ke rumah ngomong biar baik. Masalah penting banget umpama gitu ya, datang itu begitu aja. Kadang itu nggak ngerti bahasa kita, belum nggak hidup ya, ini udah gede masih kurang hidup aja. Itu penting Pak, akhlak nih, masya Allah. Wa ghairi, dan lainnya min kutubil adilati. Ya. Kama aqulu fi ba'dil awqati, sebagaimana yang akan aku katakan pada sebagian waktu-waktu. Wa hadzal khuluqu, dan ini akhlak, qad sara ghariban, sungguh dia itu asing. Fi hadzal zamani, pada ini zaman. Wala a'lamu, dan aku tidak tahu ahadan akan seseorang. Min akroni, daripada rekan-rekan aku sezaman, ya, teman-teman aku semasa. Takhallaqa bihi ghairi, yang berakhlak dengannya oleh selain aku. Saking jarang ini, aku enggak tahu nih yang selain aku berakhlak enggak kayak begini. Ya. Ini kata beliau isyaratan, ini isyarat sebagai bentuk isyarat, likillati man takhallaqa bihi li akrani. Ya, takhallaqa bihil akronu, isyarat kepada sedikit orang yang berakhlak dengannya oleh teman-teman sezaman. La dira'a, bukan merendahkan, bukan memandang rendah, bukan lil ikhwan, bagi saudara-saudara. Jadi beliau ngomong begini bukan merendahkan mereka, bukan.
kama qad yatawahamu, sebagaimana yang disangka. Ya, jadi orang menyangka ya merendahkan, bukan. Ma'azallah, berlindung kepada Allah, an aksida misla zalika, bahwa aku bermaksud demikian itu merendahkan orang, enggak. Ya. Wallahu a'lam bishawab.